Penonton sinetron awal tahun 2000-an pasti nggak asing dengan aktris cilik Jessica Anastasia. Yap, Jessica, gadis cilik yang menjadi pemeran utama di sinetron Eneng dan Kaos Kaki Ajaib. Ingat kan, girls? Sudah lama berlalu, tentunya sekarang Jessica sudah tumbuh dewasa. Terbaru, Jessica bagikan kabar gembira telah dilamar sang kekasih. Setelah sinetronnya yang booming itu, Jessica mulai mengurangi aktivitas keartisannya dan jarang terlihat di dunia entertain. Beranjak remaja hingga dewasa, dia bahkan hampir udah nggak pernah lagi ambil job TV. Jessica nampak fokus dengan pendidikan dan kehidupan pribadi lainnya. Seperti sekarang, tahu-tahu dia sudah dilamar seorang pria dan mengunggah momen manis tersebut di Instagram pribadi. Jessica terlihat pamerkan foto jari dengan cincin melingkar di jari manis, sementara di belakang tangannya terlihat Jessica dan seorang cowok yang diketahui bernama Ilham Ramadan. Meski foto pakai efek blur, tapi terlihat Jessica tampil ayu dengan balutan kebaya warna shocking pink dan sanggul simple di belakang kepalanya. Senada dengan Ilham yang kenakan batik coklat lengan panjang elegan. Keduanya saling menatap satu sama lain mengisyaratkan peresmian hubungan serius telah mulai dijalani. Kalau menilik di media sosial Instagram Jessica, dia memang cukup terbuka soal hubungannya dengan Ilham Girls. Bahkan sejak tahun 2018, Jessica sudah unggah foto Ilham dengan caption perasaan kangennya pada cowok itu. Jalin hubungan cukup lama, Jessica dan Ilham menempuh pendidikan di kampus yang sama. Terbukti dari foto wisuda Jessica dan Ilham yang sama-sama berada di Universitas Indonesia meski keduanya enggak lulus bersamaan. Jessica juga unggah momen-momen lain mereka berdua ketika jalan atau sekadar selfie di dalam mobil. Jessica Anastasia hiatus dari dunia peran dan entertainment dengan tujuan jelas, girls. Dia menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi demi cita-cita menjadi akuntan. Kerja keras mengantarkan Jessica menyandang gelar sarjana ekonomi sejak 2018 lalu. Kini, kisah cinta Jessica Anastasia pun berjalan mulus dan mulai serius. Wah, kita doakan semoga semua prosesnya lancar sampai hari H pernikahan tiba ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya cewebanget.id. Lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan, dan sehat selalu ya girls. Sampai ketemu di Cewek Banget update selanjutnya.